Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN sedang meneliti pemberian insentif kepada pengusaha makanan dan restoran yang menyediakan menu rahmah kepada pelanggan. Timbalan Menterinya Fuzia Salih berkata antara inisiatif dibincangkan ialah tambahan kuota pekerja dan bekalan bahan mentah. Kerana itu bagaimanapun masih dalam peringkat awal dan bentuk pemberian insentif juga belum diputuskan. Kita belum meletakkan fiscal value kepada insentif tersebut, tetapi setakat ini inisiatif ini adalah sukarela, ya, sukarela di dalam sama-sama peniaga-peniaga ini membangunkan satu ekosistem yang memahami masalah yang dihadapi oleh rakyat dalam menangani kos sara hidup. Fuzia berkata KPDN juga bersedia untuk berunding dan membantu pengusaha yang ingin menyediakan menu rahmah dari segi mendapatkan bekalan bahan mentah.